mengisi ruang waktu yang terbiar. Ikutkan, masa ini sangat bosan menunggu isteri sedang mencari barang. Jadi isilah masa lapang dengan buat sesuatu. Saya berada di salah satu pusat membeli belah. Di sinilah tempat saya selalu datang. Dan hari ini tempat ini sunyi sebab PKP, tiada jualan-jualan. Sedikit sangat kedai yang dibuka, tiada lagi kemeriahan sesak orang mencari. So, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan satu kejadian yang berlaku pada tahun 1993. Helikopter nak terhempas sebab minyak dah nak habis. Daripada satu pulau menuju ke salah satu lapangan terbang tempat isi minyak disandarkan. Kemudian daripada pulau tersebut dalam perjalanan tiba-tiba lampu merah. Yang tahu masa itu adalah pilot, co-pilot dan AQM dan saya. Sebab saya ketua pelatun yang kami pertukaran operasi. Bayangkanlah kalau helikopter terhempas di salah satu ladang Felda Sahabat dan perjalanan daripada Felda Sahabat berlakulah terhempas, maka tiadalah saya di sini. Alhamdulillah Allah panjangkan umur untuk saya terus berbakti, terus menyumbang, terus menulis, terus meneroka dan melakukan segala perkara yang mampu kebaikan demi kebaikan insya-Allah. Ya, semoga Allah mudahkan jalan. So helikopter tersebut. So apa yang kita belajar daripada kejadian tersebut? Bila keadaan itu panik, kita jangan bagi tahu kat semua orang apa yang sedang akan berlaku. Semua saya bagi tahu, semua orang bertenang dan mengucap. Tenang mengucap. Kenapa tuan? Itu tak apa. Jangan, nanti saya akan ceritakan, bertenang dan mengucap. Sebab keadaan panik apabila kita memberitahu pada orang yang tidak berada pada keadaan yang boleh membaikinya, maka lebih baik dia tidak tahu. Maka kami semua bersabar dan alhamdulillah helikopter itu terbang pada ketinggian tinggi sikit daripada kelapa sawit, ketinggian kelapa sawit, dan sampai ke landasan. Bila berjaya mendarat, maka pilot tersebut keluar dan terus sujud di bumi. Sujud syukur, selamat alhamdulillah. Jadi keadaan bila berlaku, 10% adalah insiden tersebut. Yang 90% adalah tindakan kita terhadap insiden tersebut. So, #don't panic. Yeah, inspiring by sharing. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum.